Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten belajar membaca Al-Quran pada ngaji bagian ke-8. Apa kabarnya adik-adik? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik, masa pandemi seperti ini memaksa kita untuk selalu tetap di rumah sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari yang namanya wabah. Dengan kita selalu berada di rumah, bukan berarti kita berdiam diri atau malas-malesan untuk membaca Al-Quran. Nah, sekarang yuk kita sama-sama belajar membaca Al-Quran bersama Guru Izar Channel. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari beberapa huruf hijaiyah. Nah, hari ini kita akan menambahkan dua huruf hijaiyah. Nah, hari ini kita tambahkan dua huruf yang bentuknya hampir sama, yang membedakannya adalah titiknya. Dal tanpa titik. Ucapkan sama-sama. Dal. Pintar. Sekarang yang ada titik satunya. Za. Ucapkan sama-sama. Za. Baik, yuk kita ucapkan sama-sama lagi ya. Dal. 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 Ingat, ini ada titik satu di bawah. Jim. 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 Nah, sekarang yang ada titik satunya. Za. 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 Tidak ada titiknya sekarang. Ha. 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 Dal. Tidak ada titiknya. Za. Ada titiknya. Dal. Ha. Ditambah titik jadi kho. 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 Mudah bukan? Cara membacanya. Da. Di. Du. Ja. Ji. Ju. Za. Zi. Zu. Ha. Hi. Hu. Da. Zi. Du. Kho. Hi. Hu. Mudah bukan? Nah, sekarang giliran kamu. Sebutkan hurufnya setelah muncul ya. Pintar. Sekarang cara membacanya setelah tanda bacanya muncul. Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana jika hurufnya kita acak ya? Nun. Za. Jim. Kho. Dal. Ya. Za. Kho. Da.
ba sa jim jim ta za da nun da. Sekarang cara membacanya ya. Na zi ju ho di yu za hi du ba si ju ja ti zu da ni du. Mudah bukan? Nah sekarang giliran kamu. Sekarang cara membacanya. Pintar. Bagaimana jika huruf hizaya tadi diacak-acak lagi? Nun, za, jim, kho, da, ya, za, kho, da, ba, sa, jim, jim, ta, za, da, nun, da. Cara membacanya. Na, zi, ju, ho, di, yu, za, hi, du, ba, si, ju, ja, ti, zu, da, ni, du. Mudah bukan? Nah sekarang giliran kamu. Cara membacanya. Mudah bukan? Nah sekarang bagaimana jika huruf-huruf tadi digabungkan? Yang membedakannya adalah jumlah titik dan keberadaannya. Yuk kita sebutkan sama-sama. Ya, ta, jim, jim, ya, nun,
da, kho, sa, jim, ya, ta, za, dal, ya, jim, za, kho, ya, nun, za, dal, ta, jim, da, ya, ba, jim, nun, jim, za, nun, ya, sa, ha. Mudah bukan? Nah, sekarang giliran kamu. Cara membedakannya adalah jumlah titik dan keberadaan titik tersebut. Sebutkan setelah muncul ya. Mudah bukan? Sekarang kamu semakin banyak tahu ya. Lalu bagaimana cara membacanya? Yuk kita baca sama-sama setelah tanda bacanya muncul. Yi Tu Ja Ju Ya Ni Da Hi Su Ju Ya, ti, zu, du, yu, ja, di, ho, yu, ni, za, di, tu, ji, du, ya, ba, ju. Nu, ju, zu, ni, ya, su, hi. Mudah bukan? Nah sekarang giliran kamu. Pinter, semakin pinter kalian membaca Al-Quran. Sekarang sekali lagi biar kamu lancar ya.
Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan bagian ke-8. Latihan terus ya, jaga terus kesehatan, tetap di rumah dan terapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu bagian 9. Belajar membaca Al-Quran bersama Guru Izzar Channel.